Halo Sob, kali ini saya mau coba review gimbal stabilizer untuk handphone dengan tipe Ki08. Yang ini baru datang dan saya mau coba unboxing. Oke, kalian saya review tutorial lengkap cara penggunaannya. Oke, kita buka yuk. Ini dia ya penampakannya. Ini saya beli sekitar 285.000 ya di online shop. Kita tadi dapat kabel chargerannya ya. Ini saya pakai kabel charger yang biasa. Ini saya cas. Nah, di sini pada saat kita ngecas, di sini ada lampunya ya. Itu lampunya warna merah. Nanti kalau udah full, lampunya akan berubah warna. Oke, sekarang kita lihat fungsinya buat mana dan bagian yang mana. Ini fungsinya untuk handphone, jadi kita buka aja dulu ini. Nah, ini bisa ditarik ya, usahakan yang ditarik pinggirannya ini ya. Nah, agak keras ini pernya. Ini tombol power untuk stabilizernya ya. Ketika kita pasang handphonenya di posisi ini, untuk menstabilkannya, ini ya, kita pasang ya. Tombol yang bagian ini kita tahan sekitar 5 detik ya, atau 3 detik, sampai dia ada getaran. Dia akan posisi, kalau begini dia posisinya tegak ya. Kalau kita tekan sekali lagi bagian belakang ini, ya akan berubah jadi miring. Cuman pastikan pada saat di sini tombol locknya jangan digunakan, dibuat off ya Sob ya. Kita klik lagi sekali lagi coba. Nah, usahakan posisinya ini di tengah ya. Kalian bisa menggunakan garis bantu di settingan handphone itu sendiri. Biasanya ada settingan untuk tegak lurus. Jadi soalnya kalau saya pernah coba, kalau kita posisi nggak di tengah, kita akan pengambilan gambarnya itu posisi miring ya, sampai ini. Nah, sekarang kalau kita posisinya lurus kayak gini, dia akan jadinya lurus. Tapi kalau kita posisi ini antara dua ini nggak sama rata, dia gambarnya akan miring begini nanti atau begini gitu. Oke, lanjut ke bagian lain, itu ke bagian lock ya. Untuk nah di sini ini bagian lock ya. Kalau kita off kan posisi untuk stabilizernya, tombol yang tadi kita tahan, kita off kan baru kita bisa menggunakan untuk locknya. Karena kalau posisi masih on untuk stabilizernya, kita pakai mode lock, dia akan terus bergetar. Kalau kayak gini udah, yaudah ya, udah. Ini udah gak bisa diputer-puter, udah gak bisa digerakin karena dia udah di lock ya. Sekarang kita buka, kita on dulu. Oke, dia akan otomatis ya. Nah, ini untuk posisi mengunci ya, mengunci till up till down nya ya. Untuk Bluetooth sendiri, contoh
Dan Bluetooth yang saya udah pernah coba itu dia cuman fungsinya untuk sebagai shutter aja ya, apa sebagai tombol kamera video, cuman satu itu aja ya fungsinya ya. Ya karena dengan harga 285.000 ya kita dapat ini ya. Sekarang kita coba untuk Bluetoothnya, di sini saya nyalakan. Oke, di sini dia langsung connect ya, gimbal selfie. Oke, di sini gimbal selfie-nya udah terhubung ya. Sekarang kita masuk ke mode kameranya. Nah, seperti tadi saya bilang, fungsinya daripada tombol ini juga bisa kita cabut ya. Fungsinya itu cuma satu ya. Oke, gini. Ini kita bisa lihat, kita coba. Ini udah nyambung ya. Sekarang kita coba untuk video. Kita off lagi. Oke, sekarang kita coba mode foto. Kita coba lagi. Nah, dia ngambil foto ya. Jadi fungsinya cuma satu, itu aja. Nggak lebih, nggak kurang. Oke, sekarang saya off dulu Bluetooth-nya. Untuk nge-off-nya, tekan agak lama sampai dia lampunya mati ya. Oke, lanjut. Nah, kita ambil Bluetooth-nya. Nah, tadi mode ini udah lanjut. Yang berikutnya itu fungsinya. Nah, ini dia bisa panjang ya. Ini bisa panjang, ini bisa buat tongsis ya. Nanti saya coba lagi untuk hasil gambarnya seperti apa. Ini panjang ya, bisa panjang ya buat tongsis ya. Oke, sekarang selain dari itu, ini juga bisa sekalian buat tripod. Caranya kita tarik yang bagian bawah ini ya, saya. Nah, ini kita tarik bagian ini. Untuk posisi kalian bisa atur. Ini hasil dari menggunakan stabilizer dan tanpa menggunakan stabilizer. Kalian bisa menilai sendiri mana hasil yang lebih baik antara menggunakan stabilizer dan tanpa menggunakan stabilizer. Di sini saya akan menggunakan slow motion dengan kecepatan 0,5 detik. Kalian bisa bandingkan antara menggunakan stabilizer dan tanpa stabilizer. Untuk kalian semua yang telah menyaksikan video saya sampai dengan selesai, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Jangan lupa juga saksikan video-video saya yang lain. Terima kasih untuk kalian semua.